Berikut merupakan doa di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Doa hari ke-21 puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alli fihi ila mardhatika dalilan wa la taj'al lisyaitani fihi 'alayya sabila wa aj'alil jannata li manzilan wa maqilan ya qadiya hawaijit talibin. Artinya, ya Allah, tuntunlah aku di bulan yang mulia ini untuk mendapat keridhaan-Mu, dan janganlah adakan celah bagi syaitan untuk menggodaku. Jadikan surga sebagai tempat tinggal dan bernaungku, wahai yang memenuhi hajat orang-orang yang meminta. Doa puasa Ramadan hari ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli fihi abwaab fadlik wa anzil 'alayya fihi barakatika waffiqni fihi limujibati mardhatika buhbuhati jannatika ya mujiba da'watil muttarrin. Artinya, ya Allah, bukakanlah lebar-lebar pintu karuniamu di bulan ini dengan curahan berkah-berkahmu. Tempatkan aku di tempat yang membuatmu ridho padaku. Tempatkan aku di dalam surgamu, wahai yang maha menjawab doa orang yang dalam kesempitan. Doa hari ke-23 puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghsilni fihi minad dhunubi wa tahhirni fihi minal uyubi wamtahil qalbi ya muqila asaratil mudnibin. Artinya, ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa dan bersihkanlah diriku dari segala aib kejelekan. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hatiku, wahai penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa. Doa puasa Ramadan hari ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fihi ma yurdika wa a'udhu bika mimma yu'dika wa as'aluka taufiqo fihil an ati'aka wa la a'ti'aka ya jawadas sa'ilin. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu di bulan yang suci ini dengan segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan-Mu. Dan aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal yang mendatangkan kemarahan-Mu. Dan aku memohon kepada-Mu kemampuan untuk mentaati-Mu serta menghindari kemaksiatan terhadap-Mu, wahai pemberi para peminta. Doa puasa hari ke-25 Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi muhibban li auliyaika wa mu'adiyan li a'daika mustannan bi sunnati khatami anbiyaika ya 'asima qulubin nabiyyin. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini lebih mencintai para walimu dan memusuhi musuh-musuh-Mu. Jadikanlah aku pengikut sunnah Nabi, penutup-Mu, wahai yang menjaga hati para Nabi. Doa hari ke-26 puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sa'yi fihi mashkuran, wa dambi fihi baghfuran, wa amali fihi maqbulan, wa aibi fihi masturan ya asma'as sami'in. Artinya, ya Allah, jadikanlah setiap lampah usahaku di bulan ini sebagai ungkapan rasa syukur dan dosa-dosaku terampuni. Amal-amalku diterima dan seluruh aib kejelekanku ditutupi, wahai yang maha mendengar dari semua yang mendengar. Doa puasa Ramadan hari ke-21.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi fadla lailatul qadri wa sayyir umuri fihi minal usri ilal yusri waqbal ma'adhiri wa hutta anni ad-damba wal wizroya ra'ufan bi'ibadihi salihin. Artinya, ya Allah, berkahilah aku di bulan ini dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Ubah arah hidupku dari hidup yang susah menjadi mudah. Terimalah segala permohonan maafku dan hapuskan dosa-dosa dan kesalahanku, wahai yang maha penyayang terhadap hambanya yang soleh. Doa hari ke-28 puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffir haddi fihi minan nawafili wa akrimni fihi bi ahdari wa akrimni fihi bi ahdaril masaili wa qarrab fihi ilhahul mulihin. Artinya, ya Allah, sempurnakanlah hidupku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah aku kepadamu dengan berbagai jalan, wahai yang tidak sibuk dengan rintihan orang yang meminta. Doa puasa Ramadan hari ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghashini fihi birrahmati warzuqni fihi taufiqo wal ismata wa tahhir qalbi min ghoyahi bituhamati ya rahimam bi'ibadihil mu'minin. Artinya, ya Allah, lingkupilah aku di bulan ini dengan rahmatmu. Anugerahilah aku taufik dan penjagaanmu. Sucikanlah hatiku dari benih-benih fitnah kebencian, wahai yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya yang beriman. Doa puasa hari ke-30 Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al siyami fihi bisyukri wal qabuli ala ma tardahu wa yardahu rasulu muhkamatan furu'uhu Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasaku ini mendatangkan keridhaan-Mu dan keridhaan para Rasul-Mu. Engkau kuatkanlah furu, cabang-cabangnya, dan usul, pokok-pokoknya. Demi kebenaran junjungan kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya yang suci. Segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.